Bertemu lagi kita di Z Beta Channel. Salam Ramadan daripada Z Beta. Okey, yang mana dah subscribe saya, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum lagi, yang baru tengok channel saya ni, bolehlah subscribe untuk menonton video next yang akan datang tentang penjagaan ikan laga, khususnya untuk pembiakan ikan laga. Okey bosku, hari ni video untuk kali ni saya nak review balik result yang kita buat dari video yang lepas tentang apa ni, grooming size female ikan laga untuk membagi size dia besar dan juga telur tu jadi menjadi banyak kan. Okey, sekarang kita nak tengok result dia macam mana. Okey. Okay, jom kita tengok tempat yang kita grow tadi kan. Oh, ni kutu air. Banyak ni saya sahut pagi tadi. Ini tempat saya apa ni? Saya anak fly ni. Semua ni. Okey, jom kita tengok. Ni tempat yang kita buat tadi kan, video sebelum ni yang ada 10 baldi ni. Okey. Ini baru buat ni, baru saya set up. Tak pilih ikan lagi. Okey, jom kita tengok result dia macam mana selepas 8 hari. Kita tengok. Telur dah banyak bosku. Telur tu tengok. Dan ini sama, kita guru untuk telur juga. Tengok bosku. Saya pun besar dan telur perut dia tu. Okey, seterusnya. Seterusnya. Putih bosku, putih. Ini dan seterusnya lagi. Basah bosku perut. Telur tu. Okey, yang ini kita groom untuk apa? Untuk saiz kan? Hari dari. Okey, kita tengok yang ni pula macam mana. Ni pun dah banyak telur dah. Putih. Kan. Ini untuk telur juga. Yang ni baru untuk saiz kan, 5 ekor kita hari. Untuk saiz. Beza tu aku, beza. Beza dengan dulu kan. Saiz dia. Yang ni dah besar ni saiz dia. Ini
Anggaran ni saya dia. Dan ni dah color pun dah lain tu, geram. Dah naik marble dia. Blendy pun dah cukup ni. Okey, yang ni kita tengok yang ni dulu. Dah besar bosku. Okey, ni last kali iaitu SCP kan. Pengapan saiz kan. Okey, tengok Nah, saiz dia. Beza dengan itu hari kan. Telur pun telur pun dah banyak. Okey, itu sahaja hijab dia. Macam mana kan, berasan ke tak? Okey, ni saya bagi makanan jitik-jitik intik dengan kutu air. Saya tukar-tukarlah. Sehari ni bagi kutu air, lepas tu besok tu bagi jitik intik. Kalau tak pun saya buat pagi bagi apa ni? Bagi jitik intik. Petang tu saya bagi kutu air. Itu saja bosku. Lagi mana-mana baru tengok channel ni, nanti review balik video sebelum ni, macam mana yang saya buat. Dan saya harap semua kawan-kawan, sahabat semua berjaya membesarkan saya dan juga bagi full egg kepada female. Okey bosku, jumpa lagi kita di lain hari. Dan yang mana belum subscribe lagi, subscribe. Salam daripada Z Beta, kehidupan stres tanpa ikan laga. Thank you.